Sepaku merupakan kecamatan di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur yang notabene masuk dalam kawasan IKN Nusantara menggantikan Kota Jakarta. Konsep pembatasan jual-beli lahan khusus di Kecamatan Sepaku kemudian dikeluhkan masyarakat setempat. Pasalnya, hal itu dikhawatirkan menjadi penghambat bagi mereka terutama dalam memanfaatkan peluang ekonomi, seiring pindahnya ibu kota negara ke Sepaku. Sekretaris Camat Sepaku, Hendro Susilo mengungkapkan bahwa warganya mengeluh karena banyak yang ingin membeli tanah untuk mendirikan usaha, namun harus tertunda. Hal itu lantaran izin untuk usaha khusus di Sepaku, pada sistem OSS milik Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Penajam Pasar Utara, masih dibatasi atau tidak dapat diakses. Pihaknya menyayangkan hal tersebut, sebab setidaknya sudah ada puluhan perusahaan yang ingin membangun di Sepaku namun terkendala. Perusahaan-perusahaan tersebut seperti Bacing Plan, usaha perhotelan dan sektor lainnya. Kondisi tersebut juga membuat potensi pendapatan asli daerah, PAD, khususnya dari sektor pajak tidak bisa didapatkan. Masyarakat Sepaku berharap, segera ada evaluasi terkait dengan kebijakan tersebut. Dikhawatirkan juga, apabila terus dibatasi, akan banyak bangunan usaha yang beroperasi namun tidak melengkapi perizinannya terlebih dahulu.